بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat sama-sama berada dalam rumah Allah Azza wa Jalla. Di samping kita mengingati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sahaja mengingati tetapi kita sama-sama mengamalkan segala yang disuruh oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang antaranya menghidupkan salah satu daripada sunnah Nabi Muhammad, iaitu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah. Sesiapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu, Allah akan mudahkan urusan mereka untuk masuk dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, pada pagi ini saya nak kongsi dengan tuan-tuan antara perkara yang disebut oleh para ulama asbab nailus syafa'ah. Bagaimana sebab-sebab yang boleh menyebabkan kita mendapat syafaat daripada Allah Azza wa Jalla, dapat syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab hidup kita ini tuan-tuan, tak ada faedahnya hidup tanpa syafaat Nabi Muhammad, tanpa syafaat amalan-amalan yang kita buat. Buatlah kerja hebat macam mana pun Abu Jahal, hebat macam mana pun kerja amal dia yang dibuat untuk Quraisy, Abu Lahab, Qarun, Fir'aun dan ramai lagi. Tetapi tuan-tuan puan-puan, bila mati mereka dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi oleh sebab itu, mari kita sama-sama menghayati beberapa perkara. Yang mana kata Allah dalam surah Az-Zumar ayat 44, Qul lillah syafa'atu jami'a, lahu mulkus samawati wal ardh, summa ilaihi turja'un. Katakanlah wahai Muhammad, bahawa bagi Allah dia boleh memberi syafaat kepada semua. Lahu mulkus samawati wal ardh, dan Allah mempunyai kekuatan, mempunyai kekuasaan atas langit dan bumi. Summa ilaihi turja'un, apa-apa pun kamu akan balik pada Allah. Kamu kaya, kamu akan balik pada Allah. Kamu hebat, kamu akan balik pada Allah. Kamu pandai, akan balik pada Allah. Apa yang tidak akan kita balik pada Allah? Oleh sebab itu, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, hidup ini perlu bergantung dengan Allah. Oleh sebab itu, antara benda yang disebut oleh para ulama, min asbab nailus syafa'ah, perkara pertama, tak lain dan tak bukan, iaitu perkukuhkanlah at-tauhid, iaitu akidah. Itu sebab ulama kata apa? Inna syafa'ata fil akhirah la taku illa liman mata ala tauhid. Dia takkan dapat syafaat kalau kita tidak mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Akhir-akhir ini kita lihat macam-macam orang menyebarkan, orang kata apa, ideologi-ideologi yang kadang-kadang boleh menyebabkan kita ini terkeluar daripada akidah Islamiah. Zaman dulu tuan-tuan mungkin susah sikit lah. Sebab apa? Sebab penyampaian itu verbal, mulut ke mulut, kena baca surat khabar, kena baca surat. Sekarang tak payah. Duduk dalam bilik pun anak kita boleh sesat tuan-tuan. Duduk dalam bilik, duduk dalam bilik anak kita boleh keluar-keluar pandangan kita. Betul juga. Kita ni kan dalam Islam takkan tak diwajibkan buat segala benda yang Islam tak pernah memaksa. Islam memberi pilihan. Ni ada dah orang, seorang hamba Allah dan Muhammad, anak dia ni anak yang baik, seorang budak perempuan, duduk dalam bilik selalu. Tetapi tak tahu mak bapak kata tiba-tiba keluar sembang dekat masa waktu makan. Dia kata, eh bah, nak tanya sikit lah. Dia kata, pelik lah kita ni. Kenapa mak dia bertudung, dia bertudung? Tiba-tiba dia kata, kenapa perlu kita bertudung sedangkan Islam tak pernah memaksa? Dia pun kod ayat dalam Al-Quran yang Allah kata, la ikrah hafidin qad tabayyana husnul khulq. Dia ambil yang pertama tu je. Tidak ada pasaran dalam agama. Budak-budak muda hari ni dia bijak, dia buat kajian, dia orang study. Dia orang bukan maknanya sembang kosong, tak.
Sekarang ni dia orang tanya ustaz-ustaz, ustaz-ustaz boleh terdiam sekejap tuan-tuan. Sebab ustaz-ustaz pun dia kena sentiasa, orang kata apa, membaca juga, mengkaji, bertanya, dia tak boleh malu. Contoh, tuan-tuan puan-puan, kita bila belajar kitab fiqah, belajar bab air mutlak. Sesungguhnya dalam kitab fiqah kan sebut, sesungguhnya air mutlak itu tidak boleh bercampur dengan apa-apa sekalipun termasuk benda yang suci. Contohnya air kosong. Air kosong ni, ni apa cawan dia? Cawan. Comel cawan dia. Kata ni air kosong, saya buang. Buang. Ya, tujuk aku. Jam sikit, berdengung. 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 Satu, dua. Dengung tak? Okey dah. Katakanlah, bunyi. Saya bubuh air ni. Orang muda dia kata, okey, ustaz, sekarang ni air ni tak bercampur dengan apa-apa. Kalau saya ambil gula, saya ambil garam, saya letak. Tak. Sikit je letak. Air tu automatically dah jadi mustaman. Faham tak? Ataupun saya ambil, letak kat mulut. Bismillah. Bibir saya ni tak najis. Tapi bibir ni dah terkena air, automatically jadi mustakmal. Dia orang pun terus tanya, ustaz, kalau kata ini dah mustakmal, macam mana air kita tu? Air apa? Air pipe kita tu nak. Kenapa? Kan ada klorin. Sudah. Klorin kan dia bukan, dia lagilah tak boleh minum klorin ni. Dia bercampur dengan air, nak bagi air tu kekal lama. Sekarang ni macam mana? Dah, ustaz kata, jangan banyak bertanya lah. Kalau sebenarnya, dia suruh kita mengkaji. So macam mana pula tu? Itu dia panggil umum balwa. Sama juga macam baru ni kan isu. Oh, kecoh baru ni tuan-tuan. Kita punya apa? Takungan air baru ni kan dekat Ulu Langat. Kan bau busuk ni. Ramai mana orang mandi pakai air mineral. Pergi beli air mineral bertung-tung, letak kat rumah, gosok gigi pakai air kowe atau air koko. Termasuk bini aku. Sungguh, masuk bila air, busuk, ya Allah, ya Tuhan. Tapi saya mandi okey, alhamdulillah hidung saya, alhamdulillah Allah jaga sikit lah tuan-tuan. Oh, kalau nak fikir ni, pening kepala tuan-tuan. Sebab keluar macam-macam fatwa ni, mufti tak keluar fatwa, dia keluar fatwa dah. Dalam WhatsApp group, sesiapa yang mandi dengan air tersebut, maka badannya telah pun membawa najis. Silalah kodok semua solat. Letih kita tu, berapa bulan kodok solat. Dah satu hal pula. Bang, itu dinamakan umum balwa. Benda tu berlaku tu. Ada pula yang keluar fatwa. Dia kata sila mandi di Shah Alam. Satu hal pula nak pergi mandi Shah Alam. Kat Shah Alam nak mandi kan mana? Tanya hal lagi. Kita pula nak menjawab. Jadi bang, janganlah sampai peringkat kita ni menyusahkan semua orang. Ni dia panggil orang mudah mikir. Tambah-tambah dalam bab tauhid. Tauhid lagi orang mikir. Kita ni semalam saya khutbah dekat Putrajaya. Ada seorang datang jumpa saya. Dia kata, ustaz, saya sekarang ni kena pecat kerja. Bila kena buang kerja, saya dimaklumkan oleh seorang hamba Allah, dia suruh saya belajar ilmu makrifat. Saya kata, apa benda ilmu makrifat? Saya pun tak tahu. Lepas tu saya kata, habis nak belajar macam awak tak tahu. Dia kata, sebab saya tak tahu tu saya kena belajar. Saya kena tahu bagaimana sifat-sifat Allah. Dia kata. Saya kena tahu bagaimana tangan Allah. Sudahlah, saya kata. Jadi kalau kita tak tahu, dia kata, makrifat tidak mendalami ilmu-ilmu dalaman, kita tidak akan dekat dengan Allah. Saya kata, sudah. Saya kata, ilmu makrifat ke apa benda mesti diiringi dengan ilmu yang ada pada hari ini. Akidah tak belajar, yang betul ni, yang sedia ada pun tak belajar, kitab-kitab fiqah tak belajar, tasawuf yang kitab-kitab betul pun tak belajar, tiba-tiba nak belajar ilmu makrifat dan akhirnya nak berdiri atas air terus, tuan-tuan. Dan nak jumpa Nabi. Dan nak jumpa apa nama orang-orang alim, wali-wali dan sebagainya. Tak boleh, tuan-tuan. Bukan mudah. Itu sebabnya muslimin-muslimat. Hari ini orang cepat berfikir. Dan kita juga yang pendakwah, begitu juga ibu bapa juga kena cepat. Jangan terlalu kita ambil mudah, tak apalah. Dekat sekolah kafar tadi, saya tengok ada gambar kafar tadi. Bangunan kafar nak buat, suruh sekolah kafar lah buat. Bang, tak cukup. Dia bermula daripada rumah. Nabi didik anak-anak daripada rumah. Nabi didik Fatimah. Fatimah ni, anak Nabi yang paling rapat dengan Nabi.
Rahsia Nabi, rahsia Nabi Fatimah tahu. Fatimah punya rahsia Nabi tahu. Masya Allah, hebat tak hebat? Tapi bermula daripada rumah. Lepas tu baru kita pindah ke luar. Itu sebabnya tuan-tuan yang dikasihi sekalian, benda-benda macam inilah yang kita kena ambil perhatian. Kalau tidak, bagaimanalah anak-anak kita, kita sendiri nak mendapat syafaat daripada agama ataupun tauhid yang kita bawa. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, yang kedua, bagaimana nak dapat syafaat daripada Allah, syafaat daripada Nabi Muhammad, qira'atul Quran. Quran ni tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita bukan, saya nak cakap tentang pembacaan. Kita nak bercakap tentang pemahaman. Sejauh mana kita hari ini, kita telah memahami Al-Quran itu dengan baik. Macam tadilah, la ikraha fid-din, tak ada paksaan dalam agama. Bermakna orang muda, dia tak faham. Ada sebahagian budak-budak muda, dia tak faham. Oh, tak, paksaan itu yang disebut dalam Quran itu adalah untuk non-Muslim. Mana kalau kita jumpa orang bukan Islam, dia orang bolehlah. Dia orang tak mau nak ikut kita punya agama, tak ada masalah. Itu hak dia orang. Sehinggalah mereka dapat hidayah. Ada je orang bukan Islam yang dapat hidayah dan dia terima Islam sebaik-baik mungkin. Kalau kita paksa, dia orang tak boleh nak terima. Mungkin dia kahwin, dia dipaksa masuk Islam, dia kahwin kerana Islam, kerana anak kita. Bercerai, dia pun keluar daripada Islam. Maka itu yang tidak bagus. Itu sebabnya, la ikraha fid-din. Tapi kita yang berada dalam agama Islam, kena ikutlah. Jadi begitulah juga dengan Al-Quran. Al-Quran ni tuan-tuan, dia suruh kita baca. Suruh kita faham. Dalam protokol Yahudi pun dah maklum lama dah. 1901 sampai 1904. Diorang ada 24 protokol. Antara protokol dia nak bagi tahu orang bukan Islam, orang Islam ni nak jatuhkan orang Islam mudah je. Pertama, jangan bagi tahu dia orang tentang sejarah. Orang Islam perlu lupa sejarah dia orang asal. Itu sebab ni sejarah-sejarah Islam semua dihapuskan. Tuan-tuan pergi ke Arab Saudi. Tuan-tuan, hak mudahlah. Nak cerita hak jauh-jauh. Apa nama telaga-telaga yang Nabi minum, yang Nabi nak masa meninggal dunia dimintakan air itu dimandikan, diminta Ali mandikan dengan air telaga tersebut. Banyak cerita. Itu kalau tuan-tuan pergi, tuan-tuan terkejut tengok telaga tersebut. Telaga tu dah ditutup tepi tu sekolah, dia buat macam tak ada faedah je. Penuh dengan sampah sarap. Sayang tuan-tuan. Nilai sejarah tidak dijaga. Yang itu sudah cukup kita tengoklah. Yang ada dalam Al-Madinah, dalam Masjid Nabawi itu. Contoh, Bayruha. Orang panggil Bayruha. Telaga Bayruha. Berapa ramai yang tahu? Berapa ramai yang tahu? Haji pergi umrah. Dekat mana Haji? Nah, ada tak orang tunjuk? Tak tunjuk kan? Sebab ustaz tu pun tak tahu kat mana. Ya, betul-betul. Kadang-kadang ustaz tu pun tak tahu kat mana. Sebab mutawih-mutawih ni, kadang travel agent ni, dia nak ambil murah. Nak ambil murah, dia pun ambil lah Indonesia, Thailand yang ada kat sana. Bila dia ambil, kau bagi saja. Cakap saja di mana. Jadi dia orang tu bila, dia orang ceramah apa benda? Dalam bas, ya di sinilah kebun tamarnya. Belilah tamar Nabi. Itulah last. Adalah cerita-cerita kan. Tapi nak tunjuk hot detail tak? Sebab apa? Itu ada pernah berlaku sebab sekarang ni kerajaan dah wajibkan ambil yang Malaysia punya. Sebab tengah-tengah ceramah ni dekat Uhud, zoom lari. Rupanya kena kejar dengan baladi. Immigration kejar, lari. Tinggal jemaah tak ada mutawif. Lari sebab dia kosong. Tu sebab sekarang ni dia sekat kan. Tuan-tuan yang kesian. Ni berlaku kat saya ni. Saya tengah bagi penceritaan dekat Uhud macam mana Khalid bin Walid datang daripada kawasan mana, di mana Nabi kena panah. Tengah cerita tengok orang lari. Kata kenapa lari? Semua senyap. Rupanya ada baladi kejar. Jadi nak bagi tahu tentang ini sekalian. Dia orang pun tak cerita kat mana. Bila tanya, enggak perlu tahu itu di sini, enggak perlu tahu di sini. Memang di Arab Saudi dia tak boleh tahu. Tak payah nak kaji kat mana tempat-tempat sejarah. Dia dekat pintu 21, tuan-tuan masuk depan sekali tu, dia bawah kapet. Bawah kapet. Angkat kapet tu memang dia ada tiga lubang. Alah, tuan-tuan boleh Google lah. Google dia ada. Saya pun letak dalam Instagram. Ada tiga lubang. Tiga lubang pun orang tak tahu yang mana. Dia yang tengah-tengah ke, yang tepi ke. Nak bagi tahu tuan-tuan, dia tak bagi orang check. Kita pun salah. Bila buat benda-benda macam tu, kita bagi tahu orang buat khurafat pula ramai. Semua pakar nak kesemayang atas tu. Padahal depan kosong ni. Dah.
Itu yang dia tak bagi. Ada pro and con lah. Pihak kerajaan Arab Saudi pun satu, dia tak jaga tempat-tempat sejarah. Yang kedua, yang kita ni pula, bila tahu je tempat tu tempat sahabat, ha, dah, kita mulalah nak buat khurafat. Bagus kita tahu, kita nak ambil barakah pun ada. Kita ambil lah pandangan yang kata ambil barakah tu boleh. Duduk sekejap, lepas tu pergi. Saya pergi duduk. Kita menghayati, ya Allah, sahabat dulu bukanlah kaya macam kita gaji bulanan, tak ada. Tapi dia boleh bagi ni bayi ruha. Kita pun jalan sambil bermuhasabah, masih sembahyang kat depan. Tapi tuan-tuan yang dikasih sekalian, tengok, apabila sejarah dilupakan, tuan-tuan tengok. Sekarang ni orang dah pening dekat Arab Saudi dah. Dulu turun airport mana ada orang perempuan punya gambar. Sekarang ni perempuan pakai tudung separuh. Rambut merah terkeluar, gambar besar. Sebab dia nakkan kemodenan. Lebih parah lagi, ada kelab malam halal. Terbaru orang sebar kan, yang dekat sana tu. Saya dengar lahjah pun tahu dah orang Saudi. Datang, oh ini halal, halal. Dia kata, bir halal, halal. Wallah halal, mi'ah fil mi'ah. 100% dia kata. Dia kata mana halal, mana halal. Dia pun tunjuk, ah ini halal, halal. Arba'in, arba'in. Kadar alkohol tu ada 40%. Halal dia kata, bawah 50%. Gabak tuan-tuan kalau macam ni. Nak bagi tahu dia orang dah pening. Apabila pening, sebab apa? Sebab sejarah-sejarah Islam dia orang lupa. Sebab musabab turunnya ayat Quran halal haram dia orang dah lupa. Jadi akhirnya jadi begitu. Ulama-ulama yang tegas dia orang penjarakan. Imam Masjid Haram ada 2-3 orang kena penjara. Tuan-tuan puan-puan. Jadi sebab itu kita kena ambil perhatian. Yahudi berjaya. Yang kedua, jangan bagi orang Islam ini faham tentang Al-Quran. Ha, itu sebab ada orang dia tak tahu kat mana ayat burah ke, ayat hudud ke, ayat tentang ini dan itu, dia tak tahu. Kajian perlu. Sebab Quran ni kita baca, kita faham. Umar bin Khattab dia kata apa? Aku baca, aku faham dan aku beramal. Pemimpin dia kena faham, baca, faham dan beramal. Baru nampak, tuan-tuan yang dikasih sekalian. Dia tak semestinya orang yang faham ni mesti ustaz tak. Pemimpin yang faham ni dia mesti daripada ustaz tak. Dia seorang yang engineer ramai. Dekat taman tuan-tuan ni ada Profesor Kam. Kita panggil Kam. Khairul Anwar Mastur. Itu tuan-tuan puan, bidang dia pun saya pun tak tahu bidang apa. Orang putih. Semalam kita orang khusus dengan dia kan. Dia cerita tentang jurnal Q1. Tak sampai di akal saya. Hebat. Alim dalam bidang dia tu. Tapi tahajud tak tinggal. Quran dia boleh baca. Dia baca, study. Dan kalau kita tahu tengok cara dia baca pun, kita tahu dia menghayati Quran tu. Bukan bidang ustaz pun. Jadi tu tuan-tuan yang dikasihkan, Quran ini perlu difahami. Itu sebab bila kita di surau kita ni, surau Bangi Perdana. Minta maaf tuan-tuan, banyak surau yang kepala saya ni. Apa ni, sungai Bangi Perdana ni tuan-tuan. Kita ada kuliah tafsir, datanglah. Kuliah tafsir. Kuliah apa nama, ayat-ayat hukum yang ustaz-ustaz tu majak, datang. Bawa Quran. Bawa Quran. Bawa tafsir. Tafsir tu bawa. Quran tuan-tuan buka pun tuan-tuan tak faham. Bawa terjemahan atau tafsir. Tafsir belilah tuan-tuan. Kalau apa nama, buku-buku yang biasa-biasa boleh beli, kenapa tak? Beli buku-buku yang boleh memberi manfaat. Buku kita beli tu dapat syafaat. Kata tuan-tuan beli tafsir Al-Munir panjang tu. Diterjemah dalam bahasa Indonesia. Ataupun nak bahasa Melayu pun ada, Malaysia pun ada tapi tak banyak. Beli, boleh letak kat rumah. Tahu ustaz tu datang mengajar tafsir. Beli, ambil satu bab juzuk yang pertama yang dia ajar tu, bawa datang. Tonton catik kat tepi. Saya ingat guru saya, Dr. Said Ramadan Al-Buti, dia kata apa? Kullu ma katabta. Semua benda yang kau tulis kat tepi tu, yaumal akhirah satati. Semua yang kau tulis itu akan datang bagi syafaat kepada kamu. Sebab apa? Sebab benda tu memberikan manfaat kepada kamu dan juga orang lain. Sebab macam buku-buku saya dekat UKM, dekat rumah, saya tak bagi orang pinjam. Sebab tepi-tepi tu saya tulis, benda itulah benda yang disampaikan oleh guru-guru kita. Kita nak pegang, oh ini Syekh pernah cakap, ini Prof pernah cakap, ini Doktor pernah cakap. Dia tanda-tanda tepi. Bawa buku penting. Saya belajar bukan kat universiti tu, saya belajar kat masjid. Yang galakkan saya datang masjid, yang suruh saya datang masjid. Masa tu kita budak tu kan, tingkatan 3 masa tu. Tingkatan 2.
yang duk paksa saya pergi masjid, pergi surau, pergi belajar kitab. Dia kata tak cukup dengan belajar kat universiti saja. Datuk Dr. Datuk Sri Zulkifli Al-Bakriyah. Dia ni pergi buat master, tuan-tuan. Dia daripada Madinah pergi sana buat master, best student. PhD master dia. Bayangkan dia kata pergi masjid, dia kata tak boleh belajar kat rumah, apa ni, kat universiti. Kita pun pergi bawa kitab. Masa tu terpaksalah dia pergi. Sebab saya pula duduk asrama. Nak makan sedap, pergi rumah dia. Dia duit banyak. Duit banyak, alhamdulillah. Bapak dia pun orang besar istana Terengganu. Lepas tu dia pula daripada Madinah. Madinah ni memang bagi duit. Dia pula berjimat. Dia bukan jenis orang boros. Duit yang dia ada tu dia guna betul. Jadi kerja dia kalau orang datang rumah, masak. Dia ada seorang kawan kami, almarhum Ustaz Anwar. Dia yang tukar masak. Tukar masak Zulkifli. Panggil orang, sampai orang panggil dia Anwar Ustaz Zul. Tukar masak. Kalau dia ni, kalau pergi tu, wah, masak lah. Saya sampai, wah, masak, ha, nak makan. Saya nak makan. Kerja dia, saya kerja, makan dia. Sebab balik asrama, nak makan masakan Melayu dia lah masaknya. Makan daging, ikan, kita tak mampu tu, tuan. Dua asrama, makan roti tiap-tiap hari. Jadi, kalau nak makan tu, ha, kuliah. Pergi lah, kena pergi juga. Sedih lah, kena pergi paksa. Kena paksa. Pergi juga belajar. Tapi, tuan-tuan, manfaat dia banyak. Itu sebabnya, tuan-tuan, bawa kitab. Ini tak. Guru bawa kitab, anak murid tak bawa langsung. Mungkin, saya expect gini. Mungkin kita ni tahap Imam Syafi'i. Masuk, ingat terus, tuan-tuan. Ha, tu hebat. Itu contoh-contoh. Tapi orang perempuan saya pernah hebat, dia cukup cantik. Sebab sekarang ni, saya tak marah kalau orang dia bawa handphone, dia type. Kadang-kadang ada setengah orang, dia type, dia share terus. Ada. Saya pun, kata bawa teknologi. Tak ada masalah. Gunakanlah. Sebab Nabi sebut, Al-Quran syafi'un musyafi'. Quran itu memberi syafaat dan beri, pemberi syafaat dan beri syafaat kepada orang lain. Tuan-tuan yang dikasih sekalian. Yang ketiga, perkara yang boleh mendatangkan syafaat kita daripada Allah, kepada kita daripada Allah dan juga Nabi Muhammad SAW dan juga amalan itu sendiri, iaitu as-siyam. Itu sebab kalau tuan-tuan, jagalah puasa. Puasa ni, Isnin, Khamis, kalau boleh puasa, puasalah. Ada yang mampu kan? Ada yang tak mampu, memang dia kata, Ustaz, saya hanya boleh Ramadan ni, Ustaz. Ramadan pun tak apalah. Yang penting kau puasa. Jangan Ramadan pun tak puasa. Tak, dia orang apa? Dia panggil apa? Yang sakit perut tu? Gastrik. Gastrik sepanjang hayat. Ha, tu. Jadi, nak buat macam mana? Dia tak boleh puasa, Ustaz. Saya tak boleh puasa. Kalau puasa, gastrik. Ramadan boleh. Pelik betul saya. Sebenarnya, pelik juga tu kan? Doktor pun pening. Sebab Nabi kata apa? As-siyam wal-Quran yushafi'ana lil'amdi. Puasa dan Quran memberi syafaat kepada hamba. Yaqulu siyam. Rabbi, inni mana'tu ta'am wa syarab bin nahar. Fasyafi'ni fih. Wa yaqulu Quran, Rabbi mana'tu nauma bil laydi, fasyafi'ni fih. Fasyafi'an. Apa kata Nabi? Dua benda yang pasti akan bagi syafaat sebelum aku bagi syafaat. Nak masuk syurga ni, dia ada amalan dulu bagi syafaat. Lepas tu baru Nabi bagi syafaat. Sebab kita tak boleh masuk syurga dengan amalan kita. Kalau pastuk dengan amalan kita, Nabi awal-awal dah beritahu dah. Kamu takkan masuk syurga dengan amalan kamu. Tetapi masuk dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah. Tu buat tuan-tuan jangan ingat. Kita ni, siang malam baca Quran. Siang malam, tahajud. Kita tu kata kita dah confirm masuk syurga. Belum tentu. Sakut pengakhiran, kita adalah manusia yang paling hina. Na'uzubillah, itu yang kata Imam Al-Ghazali, manusia paling hina, di awal hidupnya penuh dengan ibadah. Dan di pengakhiran hidupnya, penuh dengan maksiat. Ada orang yang paling mulia, hidupnya penuh dengan maksiat, pengakhiran dengan ibadah. Allah, itu yang kita nak. Sebab itu Allah sebut, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Yang bagi hidayah, Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, jadi puasa dan Quran akan bagi syafaat. Puasa akan bagi tahu, ya Allah, bagilah syafaat. Bagikan aku bagi syafaat pada orang ni. Sebab aku telah menghalang ni daripada makan di waktu siang dan minum di waktu siang. Quran pula bagi tahu, Tuhan, bagi aku untuk bagi syafaat pada orang ni, ya Allah. Sebab apa, ya Allah? Sebab dia ni, aku telah melarang dia daripada malam untuk tidur. Dia bangun di waktu malam untuk membaca Quran. Tuan-tuan, itu benda yang kadang-kadang kita tak tahu. Hikmah di sebaliknya. Saya ni, tuan-tuan, suka bertanya. Saya tak malu nak bertanya. Biarlah orang kata, dah takkan benda gitu pun tanya. Saya tanya, sebab itu pengalaman. Saya jumpa orang yang paling kaya.
dekat Malaysia. Alhamdulillah Tuhan bagi saya rezeki jumpa macam-macam orang. Jutawan yang rumah dia pun saya pun tak tergambar di kepala saya. Tak payah pergi jauh. Country Hide pun cukup dah tuan-tuan. Tengok, ya Allah, rumah ke Giant. Antara tu, confused. Nak banding dengan fakulti saya tu, rumah dia tu lagi cantik daripada fakulti saya. Bilik sama banyak, 30. Saya kata berapa orang duduk rumah? Ada 4 orang. Habis bilik-bilik lain apa? Siapa datang, saya bagi duduk dia. Rumah nak pergi makan, kena naik lift. Nak pergi ruang tamu, naik bagi kat bawah. Ah, bagi duduk. Boring gila. Kata, ish, rumah. Tapi sejuk. Rumah sejuk. Rumah dia sejuk. Dengan surau kita ni, 10 kali ganda sejuk. Boleh pakai baju sejuk. Anak dia turun pakai sweater. Ah, pakai setahun tangan, kaki. Dia tak boleh nak. Sebab dia satu rumah. Tak tahulah. Kalau surau kita ni berapa dia punya gaji. Gaji pula dah. Apa nama kos bayar elektrik berapa? Mana tu bendahari? Pengurusi mana pengurusi? Ke tak datang juga pengurusi? Ha? Berapa? Anggaran-anggaran. 2,000 lebih. Macam ni tak sejuk pun 2,000 lebih. Yang dia sejuk dengan kolam ikan, air turun, naik turun. Tak tahulah berapa lagi. Ada jiran dia nak jual rumah. Dia cakap kat saya, ustaz belilah rumah tapi. Saya tanya berapa? 10 juta. 10 juta. 21 juta. 10 tu, saya ingat angka 10 sebab apa? Saya tanya, berapa kos maintenance bulanan? Dia kata tak kurang 10,000 ustaz. Wabillahi taufik. Itu namanya rumah mampu tengok ya tuan-tuan. 10,000. Bil api, bil air, maintenance saja 10,000. Saya suka tanya, apa rahsia bagi biaya ni? Saya suka tanya, saya tak malu. Saya pergi Kelantan, orang bawa pergi makan dekat ada satu kedai restoran tepi jalan. Tapi ramai Tuhan dia tahu tuan-tuan. Yui. Tapi kita ustaz dia tu bagi tempatlah tuan-tuan. Ah tu kena jadi ustaz lah tuan-tuan. Dia memang bagi, dia tak bagi apa. Batang kalau pergi Terengganu dia ada nama Poknong. ICT. Ikan celup tepung. Ah itu pun dia Poknong dah pesan. Ustaz-ustaz mari kawasan dia dah ada dah. Makan pun kita bagi terus. Tapi bayar macam biasa. Ah dia adalah potong-potong kan. Tapi tuan-tuan puan, tanya Poknong, baru ni Poknong ambil gambar. Dia kata ustaz, saya tanya, Poknong, apa rahsia Poknong? Allah ustaz. Gini ustaz. Orang mari makan kita. Kadang-kadang Allah kita kira-kira pati ya. Kadang-kadang lebih sekor. Dia punya sotong sana ni tuan. Kena potong pakai gunting. Dia sediakan gunting. Hui banyak. Dia kata ustaz kadang-kadang satu tu kita boleh kira berapa? Eh? Satu banyak. Untuk nak makan ke? Ustaz. Ni orang ni budak ni. Engineer ni tuan. Tapi geng masjid hebat budak-budak ni. Dia panjang tu. Dia kata kadang-kadang lebih ustaz. Terlebih seekor kan. Kita kira halal. Dia main halal. Tapi ya Allah tuan-tuan. Macam ni orang. Orang Terengganu takkan pergi makan situ. Yang makan semua orang luar. Saya duduk situ. Yang datang orang Johor ambil gambar. Orang Kedah. Orang daripada Perlis datang makan. Orang Terengganu tak jumpa. Sebab orang Terengganu kata, bodoh ustaz pergi situ. Pergi situ tak dah kita. Tak dah makan kata. Makan apa ramah gitu. Oh gitu. Saya bukan orang Terengganu, saya boleh cakap Terengganu. Ejuk-ejuk sikit kan. Dia akan pergi makan, time tak ada orang. Tapi jarang tak ada orang. Dia suka sedekah. Jadi maknanya dia tanya. Saya, tuan-tuan perempuan. Jadi, bila saya cuba tanya orang, bagaimana dia orang ni, orang kata apa? Berjaya dalam hidup, saya suka saya tanya. Sekali, saya pergi ada satu program dekat Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Kebetulan tuan-tuan, jumpa penggali kubur. Dia ni penggali kubur wilayah persekutuan ni, Jabatan Agama ni, dah lama dah. Dia kata lebih daripada 20 tahun. Dia kata banyak mana dah yang dia pindahkan, yang kubur jadi highway dah. Jadi kubur dia kena pindah, dia ada waktu malam dia kena pindah. Dia cerita lah, banyak cerita buat kubur ni pagi esok tak habis. Salah satu dia kata, ustaz, benda yang saya suka, apa benda yang Haji pernah jumpa, Haji tak boleh ingat. Dua. Satu, dia kata ustaz, saya gali jumpa satu apa ni, jasad rambut panjang, kuku panjang, berpusing kuku. Kata apa benda tu? Tak tahu ustaz. Makhluk Allah yang lain. Dia mendampingi
jenazah sebab mungkin masa tu zaman dulu mati lama dah ni, tapi rambut panjang. Saya kata bangun tak? Tak bangun. Kalau bangun tak mari dah saya ni ustaz. Dia kata ustaz, mungkin zaman dulu dia orang ada bela sesuatu, makhluk-makhluk dibendampingi. Ha. Bukan sahabat lagi. Syaitan. Jin, dia bela jin ni. Dia, benda tu dia angkat, angkat. Tapi berat Tuhan dia tahu. Tu satu. Dia kata kawasan tu dia jadi highway dah ustaz. Nombor dua, kubur Tok Imam. Tok Imam ni matilah 20 tahun dah lebih dah. Kubur lama tuan-tuan. Dia gali-gali, tumbuh cantik lagi. Ha tu. Ya betul je. Lepas tu ada seorang lagi penggali kubur nombor dua, nombor tiga dia adalah. Bukan imam satu, imam dua. Penggali satu, penggali dua pun ada tuan-tuan. Dia adalah geng-geng. Semua, ya betul-betul ustaz betul. Saya pun pergi ke Kelantan, rumah atuk saya kat Kelantan. Ayah saya orang Kelantan, saya orang Selangor. Pergi Kelantan, pergi ziarah kubur nenek, penggali kubur mari. Cerita, ustaz terima kasih lah mari, kata mari kubur kita. Bukan kubur kita, kubur nenek saya. Tapi dia anggap kubur kita. Dia kata, saya pun tanya benda yang sama. Dia kata, ada kubur yang kita gali-gali, tubuh masih cantik lagi. Siapa dia orang? Imam. Imam kerja dia baca Quran. Imamkan kita, besar pahala imam tu tuan. Imam kan? Tu jangan pandang remeh kat imam-imam tuan. Imam-imam ni lah yang akan mandikan kita tadi. Tak? Pemain golf profesional tak reti mandikan kita tuan. Bila mati. Persatuan Golf Malaysia datang mandi. Tak. Imam masjid kita betul tak? Imam mana imam? Ha. Imam mana imam? Imam tolong mandikan. Dia akan tengok, oh ni ada masalah, kita buat gini. Imam, tu buat jangan gaduh dengan imam. Buat baik dengan imam. Lagi bagus ambil jadi menantu terus. Tuan-tuan perempuan, ya, Quran. Bagi syafaat, itu pun syafaat di dunia dah. Nombor 4. Ad-du'a bima warada ba'dal adhan. Oh, ini pun dapat syafaat. Apa dia? Iza sami'tum mu'adzin, faqulu mislama qad yaqulu. Kalau kamu dengar azan, jawab seperti mana muazzin melaungkan. Summa sallu alayya, kemudian kamu berselawatlah kepadaku. Fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashra. Dan bacakan juga yang Nabi sebut, Allahumma rabb bahadhi da'wat tama wa salatul qa'imah ati Muhammad wa salatul fadilah. Baca doa tu juga. Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Mereka ini layak untuk dapat syafaat aku. Baca, jawab, bawa jawab azan je. Itu sebab sunat bila orang datang, kita nak pergi semayang. Kita memang digalakkan solat tahiyat masjid. Tapi bila masuk, azan berkumandang, tuan-tuan jangan terus semayang. Berdiri dulu sekejap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak rugi dia kita. Dapat syafaat. Benda simple je. Tak payah nak jadi Perdana Menteri baru dapat syafaat, tak? Jawab azan, syafaat Nabi lah. Halat lahu syafaati, dapat syafaat. Allahu Rabbi. Hanya dengan jawab azan. Makcik-makcik yang tak sempat datang ke masjid kan, sebab jaga apa anak-anak nak pergi apa, nak pergi sekolah kan. Suami nak pergi sekolah. Yalah, cikgu kan. Suami nak pergi. Uruh pagi-pagi kan tak sempat. Nak sediakan makan, minum suami pula. Jenis apa yang migraine kalau tak makan pagi, kita pun kena sediakan makanan. Makcik tak sempat nak pergi, tak apa makcik. Duduk ke rumah, jawab Allah, Allah, Allah. Jawab. Tapi suami suruh dia pergi cepat. Halau pergi masjid dulu. Cepat. Dia balik terus. Tapi tuan-tuan puan, dapat pahala makcik. Semayang kat rumah, walaupun semayang kat rumah, dapat pahala. Sebab Nabi kata, jihadu kunna fi buyutikum. Jihad puan-puan dekat rumah. Tapi kalau tak ada kerja, jadi suami pun datang, suka datang masjid, dia pun suka berteman, datanglah masjid. Sarapan dekat surau. Surau banyak makanan, tuan-tuan. Buat kita hidup kan, tak apa. Ada orang kata, ustaz, orang perempuan tak digalakkan datang surau. Sebab apa? Fitnah. Ustaz tak tahu ke fitnah? Fitnah, ustaz. Oh, kalau datang surau, fitnah. Pergi IOI, tak fitnah. Patutnya IOI pun tak boleh pergi. Kan, fitnah. Eh, tak boleh. Menggelepor dia kalau tak pergi IOI. Tuan-tuan, perempuan. Doa, apa ni, jawab dan doa selepas azan. Habis dia azan, barulah semayang tahiyat masjid. Walaupun khatib dah naik mimbar. Tak apa, semayang secepat mungkin.
Yang kelima, suknal Madinah. Wasabar ala la'waiha wal mautu biha. Allah. Saya kalau sampai kat sini saya sedih. Sebab kita tak tahu dapat ke tidak. Nak dapat syafaat ni tuan-tuan, orang yang duduk dalam Madinah. Yang diberi peluang tinggal di Madinah. Sabar dengan ujian yang ada di Madinah dan mati di Madinah. Allah. Sebab Nabi kata apa? La yasbiru ahadun ala law'aiha fayamutu illa kuntu lahu syafi'an lah. Tidak ada seorang pun daripada kamu yang bersabar dengan kesusahan yang ada dalam Madinah dan mereka mati dalam Madinah. Katakan sahabat kita pergi Madinah, pergi Mekah buat umrah, meninggal. Di Madinah atau Mekah. Tapi di sini disebut Madinah. Nabi kata apa? Inni illa kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Sesungguhnya aku akan datang di akhirat bagi syafaat pada dia. Sebab Madinah itu tempat aku. Saya pernah bawa jenazah jemaah tuan-tuan. Saya bawa kerabat negeri Selangor. Adinda Sultan Selangor dan juga dia punya biras. Biras ni doktor. Dia tak bagi tahu saya yang dia ni nak kena buat bypass balik dari Mekah 3 hari buat bypass dekat mana? Dekat IGN. Dia tak bagi tahu langsung. Dia nak pergi Mekah ni sampai peringkat dia marah ke isteri dia. Isteri kata tak payahlah bang, you sakit, you tak payah pergi, you bahaya you. No no. Kalau you tak bagi I pergi, I jual rumah ni. Tak ada kaitan nak buat. Tak ada kaitan. Tak boleh, dia duit banyak. Kalau tak ada tak nak tak you tak bagi I pergi Mekah nak buat umrah, I jual rumah kita duduk ni. Apa kaitan? Bini kata ah, kalau gitu kita pergi balik, pergi jom. Pergi pun dia ambil elok lah, ambil business class apa semua kan. Sekali dengan Tengku. Birah dia ni. Tengku ni pula. Dia tak nak pergi, dia tak nak naik kereta JMC, naik VIP. Kereta VIP top tu, dia tak nak. Dia kata, ustaz naikkan saya. Saya kata, mana boleh, jemaah ada 40 orang ni. Kalau saya ikut Tengku, habis dalam bas siapa nak jaga? Siapa nak bagi tazkirah? Siapa nak bagi tausiah? Oh, kalau begitu saya naik dengan ustaz. Dah, dia nak naik bas pula. Jadi depan tu kena duduk dengan dia, tak ada orang boleh duduk dengan dia. Sebab dia kerabat kan, dia duduk tempat dia lah. Dia duduk depan dia. Saya duduk tepi sebelah dia. Dia punya birah kat belakang. Dekat Madinah, kita dah beritahu. Kat Mekah ni, dia Madinah Mekah ni bila umrah dia kena on time. Dia tak boleh nak buat macam Mekah ni kita punya pakcik punya. Tak boleh. Bas tu kita pun tak. Bas lambat dia tinggal dulu kita. Bahkan travel kena tanggung buat kerugian. Jadi akan ganggu semua orang. Jadi kalau dia janji pukul 8 pagi kena ada kat dalam bas, semua kena ada kat depan bas ataupun kat lobi. Tak kisahlah, yang penting dah ada, jangan hilang. Haji ni pukul janji pukul 10, 10:30 baru sampai doktor. Saya kata, "Tok, doktor, gimana?" "Ustaz, alhamdulillah ustaz. Saya dapat masuk raudhah." "Allahuakbar. Kenapa doktor masuk raudhah? Orang kena bertolak." "Tak apalah ustaz, janganlah marah saya. Saya ni kali je ustaz boleh pergi, boleh masuk raudhah. Dah kebetulan tadi orang tolak masuk raudhah. Cuma orang tak dada saya. Sakit tak?" "Tak sakit. Okey, naiklah." "Tak apa." Naik tu, saya pun minta maaf semua bagi pihak dia untuk semua jemaah. "Tak apalah. Jemaah dia kira apa, kau kerabat tak kerabat. Yang penting kami yang lambat ni, kan?" Kami minta maaf untuk semualah. Jadi dia orang, bila kita minta maaf, dia orang lembut hati. Tengah duduk sampai dekat apa nama, apa tu? Bir Ali. Semayang semua, masuk dalam bas. Bila masuk dalam bas, tuan-tuan umat, kita buka niat ihram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Berjalan bas. Lebih kurang 1 jam perjalanan, bunyi isteri dia datang. "Ustaz, boleh tutupkan aircon tak?" "Ay, tutup aircon pula. Kenapa?" "Suami sesak nafas." Rupanya dia datang asma. Lepas tu saya kata, "Eh, kenapa je? Okey tak?" Kata, nak berak pula. Tengah padang pasir berak kat mana? Saya kata, "Sudahlah. Dia sakit, kalau orang senang, saya suruh dia berak kat pasir tu, masuk belakang poket tu, kau beraklah kat situ kan. Ini orang sakit." Tanya Arab tu, "Berhenti kat mana nak berhenti? Orang nak berak ni. Mana boleh berak?" "Ayuh." "Tunggulah.
Aku kata sakit, orang sakit ni. Tuan-tuan, tahu tak? Rupanya bawah dekat tempat kita turun tu, dia ada satu bilik kecil. Rupa tandas dalam bas ni. Dia tak pernah buka. Kecuali dalam darurat, dia kata. Darurat pun buka. Takut-takut aku bagi bilik air tandas bawah tu. Tapi pastikan dia bersihkan. Sebab dia perangai orang Arab, dia berak, dia tinggal gitu je. Jadi kita suruh bersihlah. Tapi ni tak, memang dia sakit. Memang dia berak semua. Dia berak-berak. Isteri dia bersihkan tu, tutup pintu. Meninggal tuan-tuan. Meninggal. Tapi benda pelik ni. Meninggal. Dalam bah. Saya kira nak sampai ke apa, ke Mekah tu, lagi 4 jam. Berhenti rehat jenazah dalam bas ni. Bini tu sorry, menangis. Sampai-sampai bawa hospital pun. Hidup balik. Doktor kata mati, hidup balik. Tapi hidup dia ni pelik. Hidup dia pelik. Organ dalaman bergerak balik, tapi dia macam meninggal. Doktor dia, doktor tahu sini apa masalah dia ni sebenarnya. Tapi layanan first class. Badan dia mengembang. Dia punya paru-paru semua dah failure. Semua habis, dah tak boleh pakai dah. Cuma hidup. Tuan-tuan, dia yang hari itu yang dia jatuh tu pada hari Isnin, hari Jumaat. Doktor pula dia tak mau cabut alat pernafasan. Dia kata biar dia mati macam tu. Tuan-tuan, hari Jumaat pagi lepas subuh meninggal dunia. Barulah memang tak bergerak, nafas semua tak ada. Rupanya Allah nak muliakan dia, tuan-tuan. Meninggal di Madinah macam dia tak bernafas, dia tak bernafas masa dekat kita check kat klinik tu, memang tak bernafas dah, tak ada apa dah. Sampai dekat hospital dia bernyawa balik. Ha, itu yang kita punya benda Allah nak tunjuk, tuan-tuan. Meninggal di Madinah dalam ihram, kemudian meninggal pula hari apa nama yang disahkan meninggal dunia, dikubumikan hari Jumaat. Disolatkan pada waktu maghrib, orang yang paling depan, imam. Siapa imam ketika itu? Dia pernah cakap saya kat airport kali, ustaz kalau boleh saya nak jumpa, nak solat di belakang Abdul Rahman As-Sudaisi. Kebetulan hari Jumaat tu, maghrib tu, saya iring jenazah tu, Abdul Rahman Sudaisi yang jadi imam maghrib dan jadi imam solat dia. Allah, menangis saya tuan-tuan. Allah muliakan. Ni syafaat dunia dah. Tu kalau mati dekat Madinah. Dan sabar dengan ujian di Madinah. Tu buat tuan-tuan duduk kat airport 4 jam tu. Sabarlah tu. Sabar. Tapi jangan bunuh diri tuan-tuan. Nombor 6, kasratul musallin alal mayyit. Ah, ini penting. Ramainya orang solatkan jenazah kita. Itu penting. Kita Nabi kata apa? Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yushaffi'una lahu illa syaffi'un fi. Kalau kamu meninggal, kalau orang solatkan kamu sampai angka 100, lebih kurang gitu, 100 orang ni ke atas, semua yang datang itu akan bagi syafaat pada kita. Apa maksudnya tuan-tuan? Jangan gaduh dengan orang. Gaduh dengan orang, siapa nak datang sembahyang kita? Saya tuan-tuan dan puan pernah jadi imam dekat surau Al-Madani tu. Dulu masa zaman buat master tu, surau Al-Madani. Sambil jadi pensyarah dekat Kuis. Jadi imam. Bila jadi imam tuan-tuan, ada seorang hamba Allah, orang Petronas. Tuan-tuan, masa dia sembahyang tuan-tuan, jenazah dia dah pencen lama. Tapi orang datang, ya Allah. Hari kerja, kemudian apa nama, orang datang solat jenazah dia tu, ya Allah, dua kali solat. Pergi kubur dekat dengan apa? Kat mana kubur tu yang dekat ada komputer tu. Sungai Tangkas eh? Nah, belah sana tu, ujung tu. Penuh orang tu, jam jalan. Saya kata, apa istimewa orang tua ni? Geng surau memang confirm lah. Memang dia selalu, kalau kuliah ni, duduk macam Haji kat tiang dia duduk. Tiang dia tu orang kenal. Tiang Haji Jamal. Isteri dia UKM. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Ramai betul.
Saya tanya apa? Rupanya dia ni mempermudahkan urusan orang. Sahilu wala tu'asiru. Permudahkan, jangan susahkan orang. Masa kat Petronas, dia mudahkan orang. Dia mudahkan orang. Nak naik pangkat, dia mudahkan. Kau layak naik. Dia takkan pijaknya orang tu. Dia tak ada dendam dengan orang. Orang bawah, dia akan layan. Tuan-tuan, habis orang datang, tuan-tuan. Sampaikan bekas jaga dekat menara Petronas tu pun datang juga. Bekas jaga, dia dah pencin dah. Datang, tuan-tuan. Oh, baik ni, orang ni baik, Ustaz. Baik, baik. Nak bagi tahu tuan-tuan, buat baik. Sebab nak buat baik dengan orang tu, kena ikhlas. Jangan dekat-dekat nak mati pun nak baik dengan orang. Jangan. Baik dia pergi sekarang. Program-program surau datang. Pangkat besar mana pun, tak ada masalah. Duduk sambil-sambil angkat, ambil makanan. Kan? Sembang-sembang. Kalau kata gotong royong, basuh pinggan. Basuh pinggan. Walaupun kita Datuk Seri, tak salah. Ya, basuh pinggan. Ada seorang, kita orang taman tu. Taman saya ni ramai geng-geng KP-KP ramai. Ketua Pengarah. TKSU. Jadi bila orang kata apa? Bila buat kenduri-kenduri ni, dia orang ketua dia dia akan letak siapa tau? Saya juru angkat makanan. Dia panggil apa? Sini. Pelayan. Tak dia yang bawa talam tu, talam hantar makanan gitu. Apa cashier? Bukan. Bentara kat mestana apa? Ha? Bentara. Mentara. Ah, yelah, lebih kurang lah. Kerja saya tu letak ketua angkat makanan. Orang panggil saya tu. Dik, kita pakai topi tu kan. Dik, kemas. Aku pula disuruh kemas ni. Padahal saya ni angkat makanan, bukan mengemas. Mengemas ni orang lain. Tapi tak apa, saya kemas. Ambil saya punya tuala tu, tuala. Yang seorang Datuk Seri tu, dia ni timbalan ketua pengarah. Ketua basuh pinggan. Ketua basuh pinggan. Rumah dia ada dua orang bibi. Kat situ kena basuh pinggan. Duduk tercangkung basuh pinggan. Siapa yang penyambut-penyambut tamu ni? Dia letak cikgu-cikgu. Waktu pakai baju samping bunga besar gitu. Patutnya letak Datuk Seri tu kan? Tak. Datuk Seri tu nak suruh ajar letak ke bawah. Dalam taman tak nak belagak-belagak sangat. Sebab yang arah ni Tok Imam. Tok Imam bergaduh dengan Tok Imam. Tok Imam tak datang semayang, siapa nak semayang? Ya. Ha, jadi dia orang tak gaduh. Oi, buat ikut arahan. Budak-budak SPM, dia orang yang angkat yang bawah-bawah ni budak-budak SPM, dia ambil pinggan dia hantar. Basuh. Jadi dia basuh. Bila sampai orang nak ambil, biasa orang ambil dia tengok kotor. Dek, apa ni? Minyak. Basuh. Hantar. Budak-budak bukan kenal tu Datuk Seri ke, siapa ke kau, tak kenal. Pakcik, berminyak pakcik, basuh elok-elok sikit. Kau main-main. Ha. Bang, tapi kesan dia hubungan rapat. Itu sebabnya, tuan-tuan, buat baiklah dengan kawan-kawan, rakan-rakan, jiran, tetangga. Jangan duduk bergaduh-bergaduh. Sebab Allah buka pintu hati tau. Bila orang tu mati, kita nak datang. Itu pengalaman saya dah, saya ramai kan kita kenal kan. Tuan-tuan, bila dengar kawan punya Melaka, kita pergi tuan-tuan. Pergi, batalkan program. Kalau ada mesyuarat, minta tolong kawan kaji. Nak ada kawan meninggal, pergi. Nak beritahu tuan-tuan, Allah buka pintu hati apabila kekasih, apa ni, hubungan tu sangat ikhlas. Yang terakhir, tuan-tuan perempuan, yang dirahmati Allah. As-sabr wal-ihtisab fi mautil abna' al-dhukur wal-inas alladhi lam yablughul ahnaf. Tuan-tuan, kita akan mendapat syafaat apabila anak kita, laki atau perempuan, meninggal dunia kecil. Sebelum mereka ini baligh. Gembiralah, wahai ibu bapa, yang anaknya mati masa kecil. Ada yang meninggal dalam perut. Ada yang meninggal lahir tak bunyi dah. Ada yang meninggal baru setahun. Ada yang meninggal accident. Ni dekat jalan kan, kita sekolah ramai banyak kan budak-budak accident, jatuh motor kena pijak dan macam-macam. Allahuakbar. Ada yang tertinggal anak dalam kereta, tak perasan, tak salah dia lupa tuan-tuan, lupa. Selalu isteri buat. Hari ni dia kena buat. Tu yang tertinggal anak kat dalam tu. Tak salah kat dia sebab manusia pelupa.
Sebenarnya Allah nak bagi peluang kat dia biar dapat syafaat di akhirat. Ma min muslimin yamutun bainahuma thalathatu auladin lam yablughul hanas illa adkhalahum Allah bi fadli rahmatihi ayyahumul jannah. Siapa-siapa yang mati anak dia, tiga ke, dua ke, seorang ke, dan dia ini sabar, budak itu masih lagi kecil, belum lagi balik, illa adkhalahum Allah bi fadli rahmatihi, mak bapa akan dimasukkan dalam syurga Allah azza wa jalla dengan rahmat budak tu, dengan fadilat budak tu, di samping rahmat Allah dan juga syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tuan-tuan dan puan kita mendapat rahmat daripada apa yang kita kongsikan. Amalan-amalan yang mungkin membawakan kita dapat syafaat. Benda ni simple. Tetapi yang simple tu yang susah nak buat. Nabi sebut, kalau tuan-tuan baca dalam kitab hadis, banyaknya hadis Nabi cakap tentang az-zikru. Betul tak? Banyakkan zikir. Istighfar. Banyak. Tetapi nak buat tu payah. Nak buat tu payah. Nabi kata, aku beristighfar 70 kali dalam satu riwayat. Ada yang sampai 100. Istighfar saja. Tapi nak kira berapa kita istighfar payah. Ada yang sampai bawa apa? Pengira detik. Tap, 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 tap. Ha, bawa. Nak bagi tahu cukup kan 80? Saya kata cukup. Kadang-kadang tak cukup, Ustaz. Baru nak tekan, bini dah bising dah. Baru nak tekan, suami suruh buat air. Tak sempat habis lalu. Benda simple nak buat payah. Nabi kata, doa fi duburi kulli solah. Doa setiap lepas mayang. Kadang-kadang tak sempat. Sibuk punya pasal, tak sempat. Benda simple je. Itu buat Datuk Seri Zulkifli Al-Bakri, dia selalu cakap dengan saya. Dia kata, suatu hari kamu akan sibuk. Bila kamu sibuk, benda yang simple kamu takkan buat. Tak boleh nak buat. Sebab apa? Sebab itu Nabi selalu sebut benda yang simple. Tetapi yang simple, sukar untuk dilakukan. Semoga Allah Ta'ala bantu kita untuk masuk syurga Allah Azza wa Jalla. Dan yang paling penting, kita sama-sama bantu-membantu. Saya harap satu hari nanti kita sama-sama masuk syurga. Dan apabila saya mati, tuan-tuan jangan lupalah, datanglah semayang, ramaikanlah, soft-soft. Semoga saya dapat syafaat tuan-tuan perempuan, syafaat Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah matikan kita dalam keadaan baik dan jauhkan kita daripada sifat riak, sombong dan sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum.